hari kedua hari terakhir di Garut, dan hari ini masih sama Rais. Hari ini kita mau ke Louis Tanjung sama ke pantai-pantai daerah selatan ya. Jadi masih muka bantal. Masih pagi. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus. Jadi ini namanya Batu Numpang, di atas bukit gitu. Kelihatan semua kan pemandangannya. Tapi naiknya PR banget dari arus. Kayak daki bukit gitu. Dan tadi lupa minum, bawa air jadi ya, gitulah, tapi bagus banget di sini sih. Sekarang udah hampir jam makan siang, jadi kita berhenti dulu di tepi jalan. Nah, ada kayak rumah makan gitu, sama Rais juga. Dan menunya kurang lebih seperti ini. Ayam goreng, terus ada nasi-nasian sama sambalnya. Terus ada situ ada es teh. Eh nggak es teh sih, teh tawar ya? Teh tawar. Teh tawar panas, hangat sama kobokan. Sama tadi gue mesen Indomie lagi. Kayak setiap gue traveling, Indomie mulu makannya. Jadi ya, selamat makan. Dan sampailah Indominya di Garut dengan pemandangannya seperti itu tuh. Sesuatu ya. Terus kita dikasih lalapan. Ini seledrinya gede banget. Di Jakarta gak ada seledri kayaknya segede ini. Basil. Terus ada ginger ya ini? Iya. Nah, bisa buat oncom-oncoman gitu. Jadi, itu dia, udah nyampe. Dinas Pariwisata Cihurip, Louis Tanjung. Tadi masuknya agak ribet sih jalannya, kecil banget. Agak horor dikit karena sisi kiri kanannya itu tebing semua. Jadi kalau jatuh ya ke bawah. Nggak lucu ya, oke baiklah. Jadi kalau jatuh pasti gila banget sih. Tapi untungnya Rais bawa motor, pintar banget. Dan sekarang kita harus jalan lagi ke dalam sejauh 15 menit. Jadi masih lama banget. Sekarang jam 2:30 dan udah kelar main-mainnya tadi di belakang sana tuh. Mana dia? Ya di situ lah pokoknya, di belakang-belakang sana. Batu-batuan yang kayak di Thailand itu. Dan sekarang kita mau lanjut ke pantai, satu pantai aja karena udah 2:30. Masih sama Rais. Jadi, jangan kemana-mana.
balik lagi dan sekarang ternyata kita harus balik ke Garut langsung karena ternyata udah jam 4 tadi ya. Iya, jam 4 lebih. Udah jam 4 lebih dan ke yang sayang helang. Sayang helang itu hampir 40-50 menit gitulah. Takutnya malah enggak keburu untuk ke Garut lagi karena kata lagi banyak begal di Garut. Takut malam juga jadi kita langsung hari ini karena juga tadi udah capek banget di Louis Tonjong. Jadi begitulah hari ini berakhir. Sampai jumpa lagi di travel-travel berikutnya. Kalau mau ke Garut, telepon Rais. Nanti gue kasih nomornya, message aja nanti gue langsung kasih nomornya. Recommended banget. Jangan lupa di-subscribe, di sini akan keluar mungkin tombolnya. Sampai jumpa di next travel. Dah.